Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban Syahrul Mubarak. Marhaban Syahrul Maghfirah wa Syahrul Rahmah. Pemirsa, Ramadan telah datang di hadapan kita. Hanya menghitung detik saja. Hanya menghitung detik dan menit saja. Sebentar lagi akan datang di hadapan kita. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan datang di hadapan kita? Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat Islam agar kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah kalian pada bulan suci Ramadan. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, akhir daripada puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya takwa itu ada 4 ciri khasnya. At-taqwa wal khaufu minal jalil. At-taqwa, takwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendekati Allah. Takut dari hewan, binatang ternak. Takut dari binatang buas yang akan membinasakan kita, maka kita jauhi. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dekati. Inilah makna takut. Makna takwa yang pertama itu takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu beramal, beribadah sesuai dengan apa yang telah diturunkan. Apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka beramal mestilah harus ada tuntunannya. Apa-apa yang tidak ada tuntunannya, maka sesungguhnya kata Rasul, amalan tersebut akan ditolak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa yang ketiga adalah orang-orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya. Sesungguhnya kematian pasti akan datang. Pasti dan pasti akan mendatangi kita. Maka bagaimana kematian itu datang, maka kita yang mempersiapkannya. Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, semuanya akan kembali kepada kita. Mari kita persiapkan kematian yang sebaik-baiknya. Ramadan ini momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, kata Rasulullah, penuh dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang berlalu. Yang terakhir adalah at-taqwa, yaitu waridha bil qalil, yaitu ridha dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Ridha dengan pemberian Allah yang sedikit ini adalah luar biasa. Orang-orang bertakwa, dia akan ridha dengan pemberian Allah. Yang sedikit saja kita ridha, apalagi pemberian Allah yang banyak. Subhanallah. Maka nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Semua berbagai macam nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita wajib dan wajib kita syukuri, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.